SMK Taman Bukit Indah melakar sejarah paling gemilang bagi musim 2019 selepas muncul juara Piala Kementerian Pendidikan Malaysia bawah 14 tahun dan Piala KPM FAM bawah 17 tahun. Skuad bawah 14 tahun paling mencuri tumpuan apabila mempertahankan kejuaraan untuk kali kedua berturut-turut. Aksi final Piala Menteri Pendidikan Bawah 14 yang berlangsung pada Sabtu lalu di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI Bandar Penawar Johor menyaksikan pertarungan sengit antara SMK Taman Bukit Indah berdepan SMK Putra Kelantan. SMK Taman Bukit Indah yang juga juara 2018 hanya berjaya memecah kebuntuan di minit 41 menerusi Muhammad Nur Aiman Khairul untuk meletakkan tuan rumah mendahului 1-0. Minit 58, gawang SMK Putra bergegar kali kedua, giliran Muhammad Naim Zainuddin melakar nama selaku penjaring sebelum pemain gantian Ahmad Nadri Ibad Azman melengkap kemenangan mutlak 3-0 SMK Taman Bukit Indah dengan gol ketiga pada minit ke-62. Very difficult to reach final two times and winner most difficult. And in the part time we were speaking about we need the ball. If we don't have the ball, we will have problems because they are very fast going the counter attack. And nothing in the second half we come back to the GDT style philosophy, and these boys did very good. So very proud of them. The 19 players during this season have been in a very good level. SMK Taman Bukit Indah mempertahankan kejuaraan yang dimenangi tahun lalu dengan menewaskan dan juga menang tipis 1-0 ke atas Sekolah Sukan Malaysia Pahang SSMP B bawah 13. Sementara itu bagi SMK Putra yang juga juara Piala Sumbangsih, peluang yang gagal dimanfaatkan menjadi faktor kekalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi tamatnya perlawanan akhir Liga Piala. 3 peluang kemasan yang sepatutnya kita jaringkan gol gagal diterjemahkan dengan baik oleh penyerang, menyebabkan separuh masa kedua kita cuba juga untuk menukar rentak permainan, tetapi dalam 10 minit selepas permainan separuh masa kedua pemain kita mulai hilang fokus terutamanya di bahagian pertahanan yang membolehkan GDT menjaringkan, saya anggap boleh menjaringkan gol yang mudah, untuk 3 gol yang mudah. Dan selepas itu pemain cuba bangkit kembali, tetapi saya agak sudah terlewat untuk kita bangkit. Namun saya berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain saya dalam perlawanan akhir ini. Pingat dan trofi disampaikan pengarah bahagian sukan kokurikulum kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Zainal Abbas.